Jalan Letu Karim Kadir, Kecamatan Gandus, banjir diakibatkan jalan tersebut turun dan air pasang. Jalan tersebut pernah dibangun pada tahun 2018 dengan nama Box Culvert. Dari pantauan, jalan ini sudah 3 hari banjir dan banyak kendaraan warga mogok yang melintasi jalan tersebut diakibatkan banjir serta jalanan sempat macet. Banyak motor-motor kan, motor di tuanya lah. Anak batus. Oh, sudah berapa hari ini Pak, banjir ini Pak? 2 hari. 3 hari ini? Harapannya kepada pemerintah kota Pak apa? Kepada pemerintah provinsi atau? Ya minta usaha bangun lah, ibaratnya lah. Minta bangun seperti apa? Apa tinggi apa bagaimana jalannya? Batuk lah dengan apa gorong-gorong. Jadi jalan kemarin itu nggak ada fungsinya yang dibenar ya, itu? Lagi ya. Diperbaiki kemarin kurang bagus berarti yang pondasinya masih kurang dalam panjangnya. Harapan kita Pak, jalan ini kan rendah, bagaimana harapannya? Ini benar lagi biar dengan kita mogok-mogok ini. Ini sudah berapa hari ini Pak jalan ini banjir seperti ini? Kalau baru 3 hari. 3 hari ini. Jadi sangat dirugikan kita motor kita Pak ya. Siapa nama Mbak? Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.